depan Polsek Pancoran telah terjadi kecelakaan mobil tunggal dan menabrak pembatas busway. Ban sebelah kiri depan menabrak pembatas dan terhempas ke depan. Kemudian ban depan dan pelek mobil ikut hancur dan pecah. Meski tidak ada korban jiwa, melalui pengakuannya kecelakaan tersebut terjadi karena sopir mengantuk. Selanjutnya, kecelakaan lalu lintas tersebut ditangani oleh Laka Polres Jakarta Selatan dibantu oleh petugas terkait. Demikian dilaporkan oleh Babin Kaptikmas Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Pancoran. Salam Tribrata.